Diminta bertanggung jawab, seorang pelajar SMK tega membunuh kekasihnya sendiri yang sedang hamil 6 bulan. Jasad korban dibuang di saluran irigasi dalam kondisi nyaris tanpa busana. AS, seorang pelajar SMK kelas 3 warga Bojonegoro, Jawa Timur, diringkus polisi karena membunuh kekasihnya dengan sadis. Pelaku bahkan membuang jasad korban ke saluran irigasi. Jasad korban ditemukan warga nyaris tanpa busana Senin pekan lalu saat akan beraktivitas di sekitar lokasi. Dari jasad korban ditemukan sejumlah luka di bagian wajahnya. Korban Aidatul Izzah, seorang pelajar yang tinggal dekat lokasi kejadian. Pelaku, pelajar kelas 3 SMK ini mengaku tega membunuh kekasihnya yang tengah hamil 6 bulan karena kesal selalu didesak korban untuk bertanggung jawab. Jadi berdasarkan hasil visum dan keterangan saksi, makanya Satreskrim bekerjasama dengan Polsek mengembangkan kasusnya dan telah ditangkap tersangka saudara ANST. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews, melaporkan.